Hidup ni sementara. Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Ha, ingat tu. Kata-kata hari ni. Dunia bukan tempat tinggal. Tapi dunia tempat meninggal. Berapa ramai dah orang meninggal. Takkan kita tak belajar dalam kampung kita. Seorang-seorang hilang. Esok pagi seorang meninggal. Ya Allah. Meninggal dah situ tu siapa? Itulah kat ujung kampung. Ya Allah. Malam tadi patutlah kat sebelah aku duduk tak berapa gelak sangat. Nak mati punya. Mula-mulalah teori itu keluar. Kan? Mahal tak ada kena-mengena pun kan. Sangka baik aje lah. Dah memang ajal dia. Kan? Ha, tapi itulah dia. Hidup ni sementara. Kita nak habiskan dengan apa? Kita nak habiskan dengan apa? Hidup ni sementara. Kan? Kalau kita tengok kan nanti. Sebenarnya dalam surah Al-Imran. Ingatlah akan hari kiamat, padanya ada muka orang yang menjadi putih berseri dan ada orang yang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur? Ingkar sesudah kamu beriman. Oleh itu, rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Kita dah dapat nikmat Islam, tapi kita menafikan dengan tindakan-tindakan kita. Perbuatan-perbuatan kita. Kan? Yang mana suasana di padang mahsyar hanya dua muka saja yang disebut dalam ayat ni. Satu muka yang putih berseri dan muka yang hitam legam. Muka mereka yang berwajah putih ini adalah mereka yang mengamalkan. Ahli sunnah wal jamaah termasuk kita, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Iaitu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan begitu juga Ibnu Abbas menyatakan orang yang hitam ini pula adalah orang yang bergemar mengamalkan benda-benda yang pelik-pelik. Bid'ah dan juga menyebabkan perpecahan umat Islam. Ya kan? Al-Hasan Al-Basri perlu menyatakan itu adalah golongan yang munafik. Ya. Kan banyak dalam WhatsApp tu, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Habis semua tak boleh. Kan? Tak ada dah. Doa awal tahun, doa akhir tahun ni tak ada. Kafir dia. Ada seorang tu juga. Nah, doa tak ada masalah. Allah dah beritahu ud'uni istajib lakum, berdoalah aku akan makbulkan. Jadi kita sama-sama berdoa, kita mengharapkan imam memimpin kita doa, apa masalah? Doalah, cuma jangan tunggu malam tahun baru dengan pagi tahun baru saja nak doa. Malam lepas maghrib tu baru nak doa, tak, jangan tunggu malam tu je kita nak doa, tiap-tiap malam doa. Macam satu kisah digambarkan bagaimana seorang tu yang bernama Sipulan-sipulan, tak ingat namanya. Tapi dia ingat nama sahabatnya. Dia rindukan sahabatnya yang bernama Mansur. Dia teringat dengan sahabatnya Mansur. Dia kata, ya Allah, ketemukanlah aku dengan sahabatku. Sahabat dia dah meninggal. Ya Allah, ketemulah aku dengan dia, ya Allah. Pada malam tu, dia dapat mimpi. Nampak Allah bercakap dengan Mansur. Wahai hambaku, apakah amalanmu yang membolehkan aku masukkan kamu ke dalam syurga? Kau cakap dekat aku ni. Maka jawab Mansur, ya Allah, aku dah khatam Quran 360 kali, ya Allah. Jawab Allah, sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Ada lagi tak amalan kau yang lain? Ya Allah, aku khatam Quran. Bukan khatam Quran. Aku telah pun mengerjakan haji 36 kali, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang aku terima. Itu sebab kalau pergi haji, betul-betul buat. Sebab kita kena fikir itulah sekali peluang kita. Walaupun kita rasa mampu pergi banyak kali. Ha, kan? Pergi buat betul-betul. Janganlah risau. Dah terima, dah tidak. Tak, buat. Sangka baik dengan Allah. Ini cerita ni orang zaman selepas zaman sahabat ni. Lepas tu, Allah tanya lagi, ada tak amalan kau yang lain? Ya Allah, aku setiap waktu tak pernah henti. Bila aku teringat, ya Allah, aku memang banyak berdoa padamu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, makna kau ingat padaku, masuklah kau ke dalam syurga. Sebab doa lah banyak-banyak. Doa.